Nggak usah, soalnya nanti masih ratusan ribu aja lah, paling besar 10 juta. Ya, kas kecil, Pak, kita ngomongin kas Pak, kecil nanti. Kenapa, Pak, Pak Mapel? Bapak main TikTok ya, Pak? Bapak, astaga. Bapak dari pertama kali Bapak ada TikTok aplik, gitu, Pak. dari zamannya si siapa? Itu yang anak laki-laki itu. Pak. Bawa, siapa tahu Bapak buat video FYP gitu sekarang kan bawa, kan gak ada yang tahu, Pak. Dari zamannya Bowo viral sampai hari ini Bapak enggak pernah install aplikasi TikTok di HP Bapak dan enggak pernah tahu gimana. Wah, Bapak kalau install Bapak keren. Tahu, Pak, kelakuan anak bos kita kayak gimana di TikTok, Pak. Bapak keren, Bapak. Itu modelnya kayak Instagram gitu, nanti ada akun-akunnya gitu, ada foto-foto, ada video-video TikTok. Ada, gitu. Pak. Iya, cuman ini bentuknya video postannya. Seru dah, Pak. Yang jangan, wow, Pak. Yang... Jangan deh, jangan, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Seru, Pak. Anselma banyak cewek, biasa, Pak. Ya, seru. Jangan, Pak. Kasihan istri Bapak. Jangan, jangan. Iya, Pak. Kasihan istri Bapak. Bapak enggak tertarik, enggak tahu kenapa ya, soalnya dari awal. Wih, Bapak belum melihat, Bapak. Marvel TikTok isinya kok gitu gak semua ada dong, soalnya lu Pel banyak banyak yang belajar ini banyak jangan-jangan di TikTok ya? Banyak konten-konten dewasa ya Marvel ya. Iya, Pak, enggak, enggak begitu, Pak, enggak begitu sebenarnya, enggak, Pak, cuma tergantung enggak, pencariannya aja, tergantung pencariannya. Kalau saya mah ada apa, isinya ada pelajaran, ada juga joget-joget. Saya kan iya, buka Pak. TikTok ya, Pak ya, beranda oh, di cewek semua, joget. Pak. Iya, bukan calon gue dong. Joget -joget aku tuh, nyari. Kalau saya mau belajar, Pak, ada tuh belajar. Bohong, Pak, bohong. Kontennya kontennya macam-macam di TikTok itu ya. Enggak cuma orang, iya, ada Pak, musik. Tergantung orangnya, Pak. Ada joget-joget gitu. Bapak pikir cuma gitu doang, ada musik joget-joget, ada musik joget-joget. Enggak, gitu. Pak. Enggak, Pak, banyak, Pak. Sekarang belajar juga ada, Pak, belajar, Pak. Jadi artis TikTok aja, Pak. Dibanding sejarah dari... Iya, Pak, main TikTok, Pak. Banyak lupa main buru-buru TikTok main aja, TikTok, Pak. Sumpah, bajunya Pak. Lebih gede, banyak, Pak. Anda ingin cepat kaya? Itu suka muncul di TikTok ya. Itu suka muncul iklannya di beranda Facebook Bapak loh, TikTok itu. Itu di Facebook. Iya, Bapak punyanya Facebook cuma itu Facebook. Itu emang semua kalangan, loh. Sama Instagram Bapak punya ya, Pak? Iya, ada. Di Instagram. Di Instagram kan sekarang banyak TikTok juga, Pak. Video iya, TikTok, taruh Instagram. Iya. Yeah. Tapi, Pak, bagus, Pak, TikTok sekarang dibanding dulu yang gitu dulu, ya. Sekarang tuh lebih bervariasi gitu. Lebih variasi, bikin ya, gering mata, Pak. Jadi enggak ini, Pak. Banyak tarung-tarung kan gimana gitu ya. Sekarang enggak, Pak. Bener, Pak. Sekarang keren. Juga banyak, Pak, di TikTok, Pak. Apanya? Info kerja gitu banyak. Oh, ini bagus berarti ya. Terus kadang-kadang TikTok itu juga memotivasi kita, Pak, jadi kayak biar lebih apa ya, semangat belajar biar biasa sukses biar gitu. Semangat, ya, aja. Oh, iya, semangat, Pak. Saya oh, iya, gue semangat dong. Pagi hari. Semangat gitu. Kamu semangatnya ngeliatin yang kayak gimana nih di TikTok? Joget-joget, kan, Pak. Bukan joget-joget doang. Doang, Pak. Saya kan kadang-kadang lihat kayak pemuda udah sukses belajar saham gitu. Oh, gitu. Oh, itu, Pak, ada, Pak, belajar saham, Pak. Tapi menurut saya, Pak, belajar saham tuh, Pak. Aduh, bagus tuh. Itu videonya durasinya berapa lama sih paling lama? Satu 1 menit. Ada yang 30 detik, 1 menit sama 3 menit. Oh, yakin. Kok gua ada yang lihat ya, enggak habis-habis ya? Diulang-ulang mulu. Durasi 1 jam apa itu? Ya seru dah, Pak, kalau Bapak bikin TikTok mah bisa kali, Pak, belajar-belajar gitu. Kalau Bapak justru lagi ini di YouTube, lebih senang di YouTube, lebih banyak informasi di channel subscribe. Di sana banyak tutorial-tutorial. Bapak, kalau AdSense udah cair, kita makan-makan ya, Pak. Wah, apaan Mas? Subscribernya aja baru dapat 40. Kacau, Pak, saya udah follow, Pak. Udah subscribe, Pak. Kalian enggak pada subscribe, enggak nambah-nambah subscriber, Bapak. Jadi subscribe doang, share kagak itu, Pin. Tapi tetap nonton, tapi tetap Bapak di subscribe, di share juga. Tepat banget, biar Pak. Ada manfaatnya. Dari nol dulu, Pak, sampai ke tinggi langsung, Pak. Iya.
Waduh. Tapi kok lagi jadi ada yang Bapak ya, lagi lagi ada yang ini loh, Bapak. Lagi ada yang viral loh. Di YouTube itu ada namanya si Faki, Faki Niki kalau maksud namanya deh. Bapak. Ada yang tahu enggak? Kenapa itu, Pak? Enggak tahu, Pak. Oh ya. Saya taunya yang link-link 19 detik itu apa sih, Pak? Waduh. Saya enggak tahu, Pak. Ya, ada si Faki Niki itu dia umurannya baru 20 tahun, dia bikin channel itu tentang Om TV kalau nggak salah deh. Dia intinya dia kayak video call dengan orang-orang luar negeri dari berbagai negara, tapi seringnya Rusia. Dia ini bisa si Pak Boy Internasional. Iya, Pak Boy Internasional. Iya, Pak, itu saya tahu, Pak. Ya, itu bagus itu. Apa? Itu menginspirasi. Oke, gue tahu, Pak, di TikTok, gue tahu, Pak, lewat-lewat. Gue tahu itu, iya, tahu gue itu. Finish. Iya. Vicky Niki. Oh iya, Pak. Enggak, bahasa Rusia, Roma. Uzbekistan. Waduh. Bahasa Mandarinnya juga bagus loh anak itu. Lidahnya ya, bagus lah berarti, Pak. Talent, Pak. Ya, ada istilahnya tuh. Mr. Heru tadi cerita sama Bapak itu ada istilahnya, memang orang-orang yang bisa menggunakan beberapa macam bahasa. Sebenarnya kita punya bakat Indonesia ya. Itu kan orang Indonesia juga, kan. Nah, sekarang coba kita enggak usah jauh-jauh bahasa luar negeri, di Indonesia sendiri bahasa Nusantara kita bahasa Indonesia. Terus di sini ada yang orang Jawa enggak? Wong Deso. Orang Jawa. Deso tuh. Lihat Wong Deso mana? Suku kata bahasa Indonesia ya. Wong Deso. Kok ingin ya Wong Jawa. Oh. Berarti si Najla ini bisa dua bahasa ya, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ada yang orang Sunda enggak? Ya pen Cina enggak bisa bahasa Cina, Pak. Hah? Kamu mah turunan sini. Kamu bukan asli orang sana. Kamu ini berdua juga ya, bukan asli orang sana. Kamu udah darah Indonesia sebenarnya. Karena kan beda yang pendatang dengan yang keturunan kita. Itu. Tapi. Iya, Pak. Ya. Terus ada orang Padang, ada orang Ambon, ada orang Medan. Itu kan bahasanya beda-beda. Itu. Berdekat Ambon mah di depan jangan. Kota kalau